Junior. Senja telah turun di Los Palos, tapi senja bagaikan belum sampai ke Gunung Legumau, yang tegak membisu dalam sepuhan cahaya keemasan. Suster Tanya tahu arti kepalsuan sebuah gunung, maka ia melihat gunung batu itu dengan perasaan sendu. Apakah yang kau janjikan, gunung? Angin menyapu mega-mega. Pilar-pilar cahaya bagaikan melangkah melewatinya, dan dari gunung itu bagaikan terlihat suatu jalan cahaya menuju ke langit, seperti jalan tol yang menghubungkan bumi dengan surga. Suster Tanya tidak ingin percaya bahwa jalan itulah yang membawa manusia menuju surga, tapi ia tahu pasti betapa orang lain akan mempercayainya. Betapa tidak, jika kematian dianggap sebagai pintu gerbang ke negeri terindah. Apalagi jika kematian, maut itu begitu dekat seperti udara yang kita hirup setiap hari. Tinggallah bersama kami, Junior. Kami telah memberi kamu pendidikan, dan kami akan mencarikan kamu pekerjaan. Kalau kamu tetap hidup, kamu akan menyumbangkan sesuatu untuk tanah airmu. Aku akan memberikan jiwaku, Suster Tanya. Dan aku ingin mencari ibuku. Senja begitu suram, senja begitu muram. Namun, Suster Tanya bisa menangkap cahaya berkilat dari mata Junior. Cahaya itulah yang ditangkapnya 15 tahun yang lalu, ketika ia melihat bocah berumur 3 tahun itu yang begitu kurus, begitu hitam, lusuh, dan berdaki, dengan rambut keriting kering kemerah-merahan. Seumur hidupnya, Suster Tanya belum pernah melihat anak sekurus itu dalam kenyataan. Memang, ia cukup sering melihatnya dalam majalah-majalah luar negeri tentang kelaparan di Afrika. Bayi-bayi berkepala besar dengan mata tanpa harapan, bergelayut dan menyusu buah dada yang kurus. Dulu ia selalu berkata, "Aduh, kalau melihat gambar-gambar seperti itu." Ketika melihat Junior, ia tidak bisa berkata apa-apa selain menggendongnya, tapi hatinya menangis. Mata Junior yang berkilat-kilat itulah barangkali yang membuat Junior bertahan hidup, pikir Suster Tanya.
Tidak semua memang dari lusinan anak-anak gerilyawan yang diserahkan bisa bertahan hidup. Mereka diserahkan dengan sukarela dan pasrah, selain karena orang tuanya tidak mampu mengurusnya lagi, juga karena orang tuanya itu bisa saja sudah mati. Sudah pergi ke negeri terindah, begitu kata suster Tanya pernah mendengar seorang pekhotbah berkata. Dalam misa di dalam hutan, setiap kali ada di antara mereka yang terbang ke sana, ke negeri terindah itu. Agaknya bagi mereka, kematian itu seperti piknik, seperti perjalanan menuju ke suatu tempat yang menyenangkan. Maka anak-anak yang mati itu pun barangkali menuju taman kanak-kanak terindah. Suster Tania menghela nafas, begitu burukkah bumi ini untuk kehidupan manusia sehingga kematian menjadi begitu amat menyenangkan? Mengapa kehidupan bisa menjadi mimpi yang begitu buruk? Junior itulah yang telah mengingatkan suster Tania apa artinya kehidupan di bumi. Junior yang kecil kalau terbangun tidak pernah berteriak, "Mama!" Tapi dia berteriak, "Eta!" Ya, suster Tania teringat tulang iga Junior yang menonjol dan perut kempis serta mata coklat bundar yang banyak bercerita. Begitu bisa bersuara, Junior begitu mahir mengoceh tentang pesawat terbang. Suster Tanya terpana. Junior dan anak-anak berumur 4 atau 3 tahun itu bisa menceritakan dengan terperinci perbedaan helikopter dan pesawat tempur, bisa membedakan antara pesawat tempur yang hanya terbang melintas dan pesawat pembom yang siap menyerang habis-habisan. Suster, ya, aku akan meninggalkanmu. Suster Tanya tidak menjawab. Junior begitu cepat menjadi dewasa, tubuhnya tegap seperti petinju, dan kalau berlari, ia bisa mengalahkan kecepatan lari seekor kuda. Itukah Junior yang dulu itu? Yang jika ditidurkan di atas tempat tidur bersprei bersih, pagi harinya sudah ditemukan di kolong. Semua anak bersikap seperti itu. Menurut Suster Marlin, di dalam hutan anak-anak ini diajari untuk membuat lubang di bawah batu dan berlindung di sana pada malam hari. Dulu ada 11 suster rekan suster Tanya, mereka mengurus 147 anak-anak terlantar, tapi yang bukan sembarang terlantar. Kadang-kadang mereka menerima kiriman bayi gerilya yang masih merah karena baru saja dilahirkan. Suster Tanya memang pernah bertugas menjemput anak-anak itu ke sana. Namun untuk berterus terang, Suster Tanya tak pernah merasa tahu seperti apa kehidupan mereka sebenarnya. Banyak di antara anak-anak itu melihat bagaimana orang tua mereka ditembak. Suster, Junior masih di hadapannya. Bertahun-tahun anak ini hidup bersamanya, tumbuh menjadi remaja, mengurus babi, kelinci, dan kebun sayur.
Begitu pendiam dia, meski suster tanya tahu betapa Junior menyimpan mimpi-mimpi buruknya yang tak seorang pun tahu seperti apa. Selamatlah Junior, karena anak-anak yang datang bersamanya hanya bisa memandang dunia dengan mata kosong. Begitu kosong, seolah-olah mata itu tidak memancarkan kehidupan apa-apa. Kehidupan yang telah menguap dalam sekapan panas hutan tropis, tempat orang-orang toh terancam mati kelaparan kalau tidak mati ditembak atau mati digilas TBC dan disiksa penyakit kulit. Mereka belajar banyak di hutan, ujar suster Marlene padanya. Mereka belajar membersihkan kotoran dengan batu dan memperlakukan daun sebagai tisu juga kalau ke belakang. Meskipun suster tanya sudah mendapat banyak pelajaran tentang penderitaan dalam pendidikannya, ia tak bisa membayangkan apakah dirinya sanggup hidup seperti orang-orang itu, orang-orang yang memimpikan negeri terindah di langit maupun di bumi. Relakanlah aku, suster tanya. Junior, kamu sudah akan pergi, Junior. Ya, tinggallah sebentar lagi. Ya, tapi waktuku tak banyak. Seberapa banyakkah waktu yang tersedia di dunia ini sekadar untuk merasa berbahagia? Dari tahun ke tahun suster tanya telah merawat anak-anak itu. Berat sekali rasanya mengikis mimpi-mimpi buruk mereka. Pada usia 6 tahun, kemampuan mereka seperti anak 3 tahun. Ketika pendidikan usai, kemampuan anak-anak belasan tahun itu cuma seperti lulusan sekolah dasar. Sekali ada seorang junior yang perkasa, ia ingin menuju negeri terindah. Suster Tania tak tahu apakah itu bukan cuma sebuah impian. Di dalam jeep yang terbuka, Suster Tania membawanya menyusuri jalan yang mulus, yang membentangkan kehadapan mereka kegemilangan laut dan kecemerlangan padang. Kambing-kambing gunung berlari di lereng-lereng dan orang-orang di jalan yang bergitar menyanyikan lagu-lagu puja itu bagai mengantar Junior ke suatu pilihan yang tak bisa dicabutnya kembali. Jangan lupakan Feni Lale, Junior. Aku tidak akan melupakannya, suster. Jangan melupakan kasih sayang. Tidak, suster. Sepanjang perjalanan, suster Tanya dan Junior kadang-kadang berpapasan dengan sejumlah serdadu. Mereka masih begitu muda, tidak jauh dari Junior. Mereka mengenakan celana kolor, berkaus singlet loreng-loreng, membawa handuk, dan menyandang senapan. Mereka mau pergi mandi rupanya. Wajah-wajah muda yang ceria itu membuat suster Tanya murung. Apakah Junior suatu kali akan menembak mereka? Apakah suatu kali mereka akan menembak Junior? Suster Tanya sudah lama merasa bersedih untuk sejarah manusia yang ditulis dengan darah. Senja telah lama turun di Los Palos. Akhirnya, gelap menyelimuti seluruh tempat itu. Suster Tanya melihat gunung di kejauhan itu menggelap. Mereka telah berhenti di sebuah jembatan yang panjang yang menyeberangi sebuah sungai besar tak berair. Hanya batu-batu, hanya pasir. Sungai itu bermata air di gunung, dan sungai itu tiada berair. Hidup akan berat untukmu, Junior. Hidup sudah lama berat untukku, suster. Suster Tanya menahan perasaan. Seminggu yang lalu keponakannya, seorang artis penyanyi, datang dari Jakarta, diiringi oleh seorang fotografer. Mereka berfoto-foto di Baukau. Umur keponakannya ini sama dengan Junior.
Begitu wangi ia dengan celana berpaku-paku dan lipstik merah menyala. Waktu suster tanya memperkenalkan Junior padanya, Junior sampai ternganga, seperti menyaksikan bidadari dari surga. Jangan karena itu Idia ingin pergi ke negeri terindah, suster tanya bercanda dengan dirinya sendiri. Ia tak tega mengatakannya kepada Junior. Keponakannya suster itu siapa namanya? Ari, kenapa? Indah sekali, seperti bidadari. Apakah semua gadis di Jakarta seperti bidadari? Mestinya kamu ke Jakarta, Junior. Melihatnya sendiri. Nanti ku ajak kamu ke Pondok Indah Mall. Tapi senja sudah betul-betul menggelap. Suster Tanya merasa malu meneruskan lamunannya. Junior berdiri di dekat jeep, menunggu izinnya. Suster Tanya menatapnya tajam dalam kegelapan. Junior memang harus menunggu, karena ia akan memberikan sesuatu untuknya. Suster Tanya melewati Junior, menuju laci jeep, membukanya, dan mengambil sesuatu itu dari sana. "Ini milikmu, Junior," katanya. "Aku menunggu kamu dewasa untuk memberikan ini." Junior menerimanya, sebuah bungkusan yang segera dibukanya. Karena gelap, suster Tanya menyorotinya dengan senter. Sebuah kain pembungkus bayi yang ditisik dengan tulisan, "Anakku sayang, engkau diberi nama Junior karena kamu memang Junior bagi kami. Nama ayahmu juga Junior, karena ayahmu memang Junior bagi ayahnya. Ayahmu meninggal dalam perjuangan ketika kamu masih dalam kandungan. Aku adalah ibumu. Jika kita tidak bisa saling bertemu di bumi, semoga kita bisa bertemu di surga. Kalau kau bisa hidup lebih lama, namakanlah anakmu Junior. Supaya selalu ada Junior dalam perjuangan kita." Dalam cahaya senter, suster Tanya melihat kilat di mata Junior lagi. "Sudah waktunya bagiku untuk pergi, suster." Suster Tanya memeluknya, mencium kedua pipinya. Mereka berpisah tanpa kata-kata. Suster Tanya memandang Junior yang menghilang ke dalam kegelapan padang alang-alang. Sebelum pergi, ditatapnya lagi Gunung Legumau. Masih tetap misterius dan membisu. "Apakah yang kau janjikan, Gunung?" desisnya.
Jakarta, 5 Januari 1995.